Kita terdampar di Kuala Lumpur karena flight kita dari Jakarta ke Kuala Lumpur, kemudian kita transit 1 jam 40 menit, kemudian baru kita lanjut ke New Delhi. Apparently the flight was delayed yang di Jakarta tadi, jadi kita agak ketinggalan. Seharusnya kita nyampe jam 5, kita jadi nyampe jam 7, sementara flight kita yang dari Kuala Lumpur ke New Delhi itu juga jam 7. Jadi pada saat kita nyampe sini jam 7 pas. Flightnya harus jam 7 pas juga. Iya, terus kemudian kita pada saat di bagian counter apa namanya transit, mereka bilang bahwa udah ketinggalan sih kita flightnya. Nah, gue agak kecewa sih. Gue terbang bersama Air Asia kali ini, jadi emang kita sengaja ambil budget airlines. Terus makan Happy Meal. Ah yes, and dia tetap happy. Somehow he's a blessed in disguise. This guy. Happy Meal. Suaranya beda. Suaranya beda. Ngomong bahasa apa dia? Tapi dia ngerti. Coy. Jadi ini ada stroller. Stroller bukan kali. Ini bagus. Itunya covernya ini bagus. Masa? Itunya ada banyak. Kayak punya Daddy. Gue ambil flight yang fly through. Jadi gue nggak harus check out dan check in lagi. Kita transit cuma 1 jam 40 menit dan kemudian kita supposed to fly to New Delhi dan kita akan nyampe jam 10 malam di New Delhi. Tapi kenyataannya mereka tinggalkan kita, padahal selama di pesawat kita udah bertanya ini kalau nyampe jam 7 gimana nih? Maksudnya kan kalian yang delay gitu loh. Dia bilang, "Oh, kalau flight through nggak akan ditinggal." Dia bilang seperti pasti ditungguin. Pasti ditungguin. Eh, if you're flying tomorrow night, mereka kasih kita hotel atau kita terbang ke kota lain gitu loh. Terus saya tanya, kota mana yang kamu suggest untuk saya terbang biar bisa sampai ke New Delhi? Dia bilang, nggak tahu, kamu suruh cari aja informasinya sendiri. Dia telepon ke office pun tidak bisa bantu, suruh cari informasinya sendiri. Sementara waktu terus berjalan gitu, dan itu udah almost, dan saya cek melalui internet dan semuanya, the closest flight is at 9. We are at 7:07 and the closest flight is at 9. So, we have to be hurry kan gitu loh. Sementara kenyataannya, it's a fly-through flight, jadi bagasi kita tuh harus nunggu keluar. Karena kita tidak terbang, otomatis akan dibalikin di sini, di Kuala Lumpur. Jadi kita tunggu. Jadi terus keluar lagi ke imigrasi. Ya, jadi kita harus ambil bagasi terus, kita keluar ke imigrasi, dan kita harus pindah ke Terminal 1, coba samperin office airlines di sini untuk cari flight yang tercepat. We cannot make it tonight, so we miss New Delhi. We supposed to arrive in New Delhi, dan seharusnya gue ada kerjasama dengan suatu hotel di sana, namanya Roset House. They supposed to welcome us in New Delhi, but apparently we cannot come. Thank you very much, Roset, and I'm so sorry about this. And then we bought the Malaysian Airlines to fly tomorrow morning to the New Delhi. The point is, I think you have to set your heart if you fly with a budget flight. Because with such price, of course the service and everything is different. But for us it's an experience, it's okay. Karena ini akhir tahun, kemudian kita juga mendadak, kita baru beli tiket kayak 3 minggu sebelum kita berangkat. So kita cari yang paling murah, which is Air Asia, and apparently we experience this not right now. But still, we have to manage our hearts because it's the regulation, gitu loh. Jadi kayak make sure you read all the regulation and everything. But they do refund, they will do refund. We have to manage that via online. Agak kecewa, ya anyhow we have to make it happen. And it's holiday. Sebenarnya dulu pernah kayak gini juga nggak sih? Dulu pernah kayak gini juga kan? Kita di Indonesia tuh pernah kayak gini juga. Oh, kita it's local flight. Iya, local kita flight. pernah di ya ada sedikit perbedaan sih. Maksudnya kita pernah naik local flight. Sebenarnya budget airlines. Enggak, kita dapat budget airlines juga. Kita dapat info bahwa flight itu dipindah jamnya. Jadi malam banget. Ya, yes, sementara enggak mungkin kita pulang malam banget karena pada saat itu kita bogi. Oh, dan dia memikirkan kalau kita juga bawa anak. Jadi dia mencarikan flight lain. Dia mencarikan flight lain dan kita terbang tetap kembali pulang ke Jakarta malam itu di jam yang sama juga sih. Gitu. Nah, saya agak kecewa karena ternyata Air Asia sebenarnya mereka bukan nggak kasih offer sih, mereka kasih offer sih, cuman offer itu buat gue nggak merealisasikan ya. I don't know, mungkin karena is international flight is different lah, jadi tapi apa yang kita tuju nggak terjadi sih gitu. Jadi ya just set your heart, that's it. Wow. Enggak pakai video itu ya.
Thank you. Say thank you. Thank you.